daripada kali ni eh, lebih kurang 7 kilo bang eh. Oi. Okay bang. Alright eh. Hari ni kita melihat bobo dan galah bang. Selepas mengundi eh. Pilihan raya. Dah awal pagi dah terpacak dah bang. Pergi mengundi eh. Lepas tu ha, ni dia eh. Bukti yang dah mengundi pepaji buta. Agak beko dah ada ya. Ha. Pagi-pagi hari kita mengundi cepat dikit. Senang kata orang. Lepas mengundi teguh lah pergi tengok rogok eh. Okay alright, jom kita turun ke bawah bang. Baru kita start buat rakaman eh. Alright, udah yang pertama eh. Ah, tu dia. Ha. Yang pertama bang. Nampak terbaik ni lah dah. Okey, alright eh. Tak ada umpan hari ni kita. Jom kita teruskan perjalanan. Udah yang pertama dah ada eh. Bye. Bobo yang kedua eh. Ada dua ekor. Yang pertama tadi seko bang. Baik, ni lada. Kita jangan lekeh. Eh, nak jalan pula. Macam mana dia punya pergi dia. Buat tengah terlajak jauh. Ada bang. Pertama, seko. Bobo yang kedua, dua ekor. Bobo yang ketiga, tiga ekor eh. Alright. Tiga ekor eh. Alright. Okay. Jom, kita tengok lagi perjalanan eh. Bobo yang keempat pula eh. Tiga ekor. Aduh, wah mati je. Awak ni sampai sepon ni nyepek tadi eh. Right. Alhamdulillah eh. Ada tiga ekor. Ha, tu dia. Dia panas stick ini eh. Dia jatuh ke bawah dia. Jatuh. Ha, ya. Udang. Agak ekor.
tak ada eh. Robo ni satu lagi yang sangkut. Inilah. Dia sangkut lah. Sayang tak? Kilo setengah. Tak ada? Ha? Ada lah setengah kilo baru. Ha? Nampak? Ha? Oh dia ya. Ha? Bubu Totoria, cara membuat bubu sampel senang dalam laman utama YouTube saya cara membuat bubu sampel senang bang tajuk tu. Ha, inilah bubunya dah bertahun dah. Kalau video tu dah 2 tahun bermakna bubu ni pun berusia 2 tahun dah Alhamdulillah ada lagi bang berhasil ya. Tak tahu berapa banyak dia dah ambil. Alright. Jom kita tengok dalam perjalanan. Oh dia bang. Baik pun. Ada udang Memandangkan pada trek kali ni pasang tak berapa kering pasang kecil sekarang ni, bulan separuh ke atas bang, menandakan air pasang kecil jadi air tak kering lagi ni kena cepat sikit bang, sikit lagi air pasang
udang ada semua eh. Bubuk dia ada jugalah yang kosong. Kita ganti air update udang kejap. Lepas tu kita nak turun sebelah hilir sana bang. Betul. Belah ni ada sesuai. Tunggu hari. Tak ada hati lah udang ni. Ada bang saya kuih. Alhamdulillah eh. Dah ada nampak udang dah bang. Kurang lebih 3 kilo dah ada eh. Ha. Alright. Ganti perlu air. Kena hari ni lupa beli air batu. Patut hari ni kena beli air batu lah. Kalau udang banyak bang kau macam itu. Udang mati saya dalam 2 kilo setengah mati eh. Ha. Tak ada agak lah. Bawah ni ambil udang tadi je lakak bubur ni right ekor eh bubur dah ekor eh right lima bang. Okay. Alhamdulillah ada lima eh. Umpan pun dah habis. Tak ada udang lah minggu depan eh. Okay, last kali kita akan turun pada hari Selasa eh. Ataupun Rabu. Itu saya kena bawa umpan lah. Tidak, minggu depan umpau bang. Ada dua ekor lagi bang. Alhamdulillah ada udang bang. Sebab telo dah ada udang-udang kayu eh. Pulang ada tekor eh. Alright. Jom kita agak jalan. Okay, bubur kedua eh. Ada 3 ekor bang. Alright.
านเดิมตีเอ็กโอ้ยอันนี้ละละเบาอ่ะนี่ไอ้ไปยาวทั้งแปะอุดังดาแต่ไอ้ตู้ดูบ้างดีปะซีอ่ะบุบุสบลาบาวะแฮซายปาซาวิตูคิเตนะเอลีก็ในมูลเลยนะเนี่ยละกันdaripada tembus dikerik lagi ketam dan ditumbuh di asu-asu tumbuhan laut ni lama lagi lah kuah-kuah lebih lagi masih sungai Kambau pak pantai tetap ni ada tetap teng jek buah anak ketam kita keluar udang terang asin ni
gì vậy? Kita menuju ke spot masih Sungai Kambau pula bang. Udang pun dah nampak lepak tengah hari. Silap tadi turun tak bawa air batu bang. Kalau udang banyak begini kena bawa air batu Nanti mati banyak. Banyak mati. Okey, alright. Warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik dari Stanley. Right.